melihat ruang-ruang di mana sambil teriak Miren, Miren, ini kami papa dengan kakakmu ini. Nah, tapi terjadi keheningan saja, tidak ada lagi suara-suara. Nah sudah, dari situ ya dengan terharu kami sangat sedih. Saya bilang, ini dalam situasi masih aktif ini goncangan ini, tetapi kami tidak akan pernah merasa takut. Tujuan anak saya, tetapi ketika di saat itu suara lain yang terdengar, saya tidak pandang lagi bahwa itu bukan anak saya, tetapi saya anggap itu anak saya semua. Nah, sehingga saya berpikir, kasihan mereka, harus diselamatkan.